Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Negeri di Kuching Sarawak untuk menyaksikan satu lagi pertembungan Liga Premier Malaysia melibatkan tuan rumah Kuching City yang akan melayani kunjungan Terengganu 2. Ini adalah aksi perlawanan tertunda untuk aksi minggu yang kedua. Walaupun ini sebenarnya merupakan perlawanan yang ke-8 buat Terengganu, manakala perlawanan yang ke-7 buat Kuching City, tuan rumah pada malam ini. Ini dia formasi 4-4-2 yang diturunkan oleh Irfan Bakti. Dia ada perubahan di bahagian pertahanan. Rameslai, Ailton, Mazwandi dan juga Adam Shrinax. Sambil 4-2-3-1, Badul Lafzan turunkan Syed Nasrul Haq di bahagian penjaga gol. Macam di bahagian hadapan. Hantar bola ke tengah. Baik kawalan daripada Faiz Nasir. Masih Faiz Nasir menghantar ke tengah. Jordan Minta cuba mengawal dan berjaya melepaskan satu percubaan yang kencang. Dan seterusnya menjama pada malam ini. Minit yang ke-16, Jordan Mintah berjaya mendapatkan jaringan pembukaan untuk Terengganu 2. Dengan kawal baik oleh Alif Hassan, gerakan balas cuba dilakukan oleh Terengganu 2 ketika ini. Berjaya mendapatkan bola kepada Hakimi. Jaringan kedua terus sahaja berjaya dihasilkan oleh Terengganu 2. Gerakan counter attack yang cukup-cukup cemerlang. Bahagian pertahanan Kuching City setakat ini. Baik Trubor mendapatkan Abu Kamara. Luke Woodland cuba menutup Abu Kamara. Satu hantaran ke tengah. Idea yang baik. Nazari sebentar tadi untuk mengeluarkan bola. Sekali lagi. Terus ke arah Syed Nasrul Haq. Terkena palang. Namun tindakan susulan tandukan itu melewati gawang daripada Mazwandi Zakaria. Akan solo. Tentang kehadapan. Perlu berhati-hati. Berjaya melepaskan diri. Zuh Ashraf ketika ini. Satu lawan satu. Zuh Ashraf menghantar ke tengah. Sedikit lambat Faiz Nasir terkena tiang namun tindakan susulan. Berada di situ Azharul Nazarif untuk mendapatkan jaringan yang ke-4. Ataupun mungkin Hakimi Abdullah. Kuching City perlu mendapatkan satu jaringan sekurang-kurangnya di separuh masa pertama ini. Alif Hassan, baik daripada Alif Hassan. Terpaku Syed Nasrul Haq. Syafizi di sebelah kanan Terengganu berjaya melepasi beberapa pemain. Syafizi ke tengah tandukan. Mujur Alif Zakaria berada di situ. Hakimi. Hampir-hampir daripada Hakimi. Kamara Syafizi kosong di tengah sebenarnya. Rameslai. Satu cross yang baik. Abu Kamara berjaya mengawal. Masih Abu Kamara. Satu percubaan berjaya diselamatkan. Namun terkena tangan Alif Hassan. Pun tiada rakan sepasukan yang membantu namun. Dia perlu tenang. Joseph Kalanti melebarkan. Sampai kepada Amir Amri. Satu percubaan yang baik. Abu Kamara. Baik daripada Kuching City. Satu lambungan ke hadapan. Abu Kamara. Sekali lagi Syed Nasrul Haq. Bertindak cemerlang untuk menidakkan jaringan kedua Kuching City. Atik. Terbang yang baik. Tidak offside kata pengadil. Jordan Minta. Masih lagi Jordan Minta ke tengah. Baik. Daripada Syaiful Wasizi. Fazli Ghazali. Wan Fazli Ghazali. Tambah berbahaya ketika ini untuk Kuching City. Faiz Nasir. Jordan Minta membuka ke seberang sini. Satu low cross. Jaringan sendiri yang terhasil. Satu low cross yang mengelirukan penjaga gol dan barisan pertahanan. Dua jaringan daripada counter attack Terengganu 2. Ketika ini mereka mempunyai peluang. Satu cross ke tengah. Jordan Minta berjaya mendapatkan jaringan kedua beliau pada malam ini. Sekaligus jaringan yang ke-5 Terengganu 2.